Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Resan Lover, DJS Lover, dan para rakyat Amor dimanapun Anda berada. Alur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar sinetron dari jendela SMP. Baiklah, di sore hari ini Bang Mimin ingin berikan sebuah kabar. Nah, di sini dibikin geger nih para sahabat. Saat Rebung mengatakan suatu hal kepada Alin nih saat si Alin sedang live. Kira-kira apa tuh para sahabat ya? Namun sebelum kita kupas dan kita bahas, yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungan ya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama di sini Bang Mimin ingin berikan sebuah kabar, yaitu datangnya dari rating DJS terbaru nih para sahabat ya. Dilansir dari Sobat TV IND ya, top 10 program TV Sabtu dan Minggu 10-11 Juli 2021 ya. Ikatan Cinta kembali pecah rekor di hari Minggu weekend, nonton yang mana nih guys? Tuh para sahabat. Tampaknya di sini dari jendela SMP ada di posisi 8. Wah, ini sudah stabil nih kayaknya nih para sahabat. Pokoknya semangat terus dong nonton dari jendela SMP-nya ya. Kemudian top 5 stasiun TV-nya RCTI, SCTV, Indosiar, MNC TV, dan ANTV. Ini di tanggal 10 hari Sabtunya ya para sahabat ya. Kemudian untuk di hari Minggunya dari jendela SMP tampaknya turun satu peringkat, yaitu ada di posisi 9 nih. Tuh, kok bisa turun nih para sahabat? Semangat lagi dong nontonnya. Dimana di sini mendapat balasan dari para fan, salah satunya dari Sakiluf nih para sahabat ya. Alhamdulillah DJS weekend stabil nih, DJS nih para sahabat. Ternyata di sini banyak sekali fan-fan DJS ya. Pokoknya hari demi hari makin seru aja, apalagi dari jendela SMP. Mulai hari ini pindah jam tayang, yaitu di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai salah nih para sahabat ya, channelnya hanya di SCTV 1 untuk semua. Kemudian next di sini ada kabar selanjutnya dari Bang Mimin. Wah. Babang siapa nih ganteng sekali para sahabat ya. Tampaknya ini di semalam nih, kalau nggak di malam Minggu kemarin para sahabat ya, bersama keluarga si Rebong terdifotoin sama Kak Bunga Fatia. Wah, cowok mahal nih. Abang Re, ada komenan dari Bu Kakak Bunga nah di sini para sahabat. Wah, tampaknya di sini banyak sekali mendapat balasan dari para fan nih para sahabat ya. Di sini mendapatkan komentar, ada beberapa komentar nih, ada 1270 komentar. Wow, banyak sekali nih para sahabat ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kabar selanjutnya untuk next episode. Nah, tampaknya ada apa nih para sahabat? Mereka sedang berlatih dance ya. Pokoknya hari ini episodenya sangat seru sekali ya. Ternyata yang ini yang nyuruh pelatihnya itu adalah si Joko. Wih, diam-diam si Joko ternyata perhatian sama Neng Wulan ya. Semoga saja cepat membaik deh. Aku sumpah fans sekali nih sama Kak Sandrina sama Kak Rebong ya. Kita mah istirahat main HP, tidur, dia mah pada kerja nyari duit buat keluarga, dan hater masih mau bilang dia caper tuh persahabat. Yang bilang si Sandrina tuh caper nggak baik tuh, jangan sampai didengarkan hal-hal yang seperti itu ya. Sandrina adalah yang seperti dikatakan oleh Bang Harun, orangnya itu humble, kemudian orangnya itu pekerja keras. Nah, itu harus digarisbawahi, pekerja keras. Abaikan saja nih orang iri, nggak usah buang-buang waktu tanggepin mereka, beb. Waktu kita terlalu berharga. Pokoknya para hater-hater yang tidak menyukai Sandrina tuh nggak usah ditanggepin ya, para sahabat. Wah, di sini ada lagi nih komentaran dari para fan ya. Seger banget nih si Neng wajahnya, kayak buah masih fresh, sehat-sehat semuanya tuh para sahabat. Kemudian next di sini ada kabar selanjutnya, yaitu datangnya dari si Aca atau Rasyaida ya. Ada di lansir dari Dewi Saputra 83 nih para sahabat. Tampaknya si Rasa bersama Kak Ari
Dibikin savlog nih anak kecil akan ketampanan anak-anak di CS. Wah, siapa aja nih? Om Ari, Om lagi, Om Allah. Nah, katanya anaknya lagi bingung nih dikerubunin cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Wah. Next di sini ada lagi kabar inti dari Bang Mimin ya. Tampaknya ada lagi di live-nya Bang Wiki ya. Di sini si Rebong berkomentar, "Guys, dahar acan nih. Guys, dahar acan nih." Artinya apakah kamu sudah makan? Wow, ternyata inilah yang diributkan dari kemarin untuk para sahabat-sahabat DJS Lover ya. Mendapatkan 67 komentar dari para DJS Lover di sini ya. Ada captionnya nih para sahabat, "Kak Re perhatian banget ya sama bestie-bestinya. Lu banget deh pokoknya." Pokoknya mereka itu sangat-sangat berteman baik ya para sahabat ya. Di sini banyak sekali nih komentaran dari para fan. Live kapan itu Min? Tampaknya ini live-nya di Bang Wiki kemarin nih para sahabat ya. Re gak nge-follow Alin kah di akun keduanya? Tampaknya nih belum nih para sahabat ya. Tampaknya itu si Re sedang berkomen di akun. Ini live-nya di akunnya Bang Wiki ya. Komennya Re tadi dibalas enggak nih sama Alin? Kalau mau lihat fullnya live-nya lihat aja di IG TV Bang Wiki ya. Dibales kayaknya tapi yang baca Kak Wiki. Wah, kira-kira apa tuh para sahabat? Semoga sama Alin nih. Ada yang berkomentar lagi, mana ada Alin gak punya pacar, dia sendiri yang bilang sama ibunya pas love Instagram katanya mau fokus dulu nih para sahabat. Kira-kira untuk tanggapan dari para sahabat DJs Lover, cocok gak nih sama Alin Sire? Apapun yang terjadi sebelum Kak Janur Kuning melengkung. Wow, ada yang berkomentar seperti itu nih para sahabat. Biarin aja, ngapa Re hidup bahagia itu yang head itu pasti iri dan pasti si Resan yang toksik. Pada kagak terima nih. Kagak terima nih sama kenyataan. Pokoknya gua orang yang sangat-sangat mendukung untuk Re bahagia sama cewek pilihannya ya. Yang pasti-pasti aja diterstui orang tuanya tuh para sahabat. Waktu dulu kan si Re itu udah pernah bilang kalau untuk mencari pasangan itu yang keluarganya bisa menerima dia apa adanya. Wah, itu harus digarisbawahi nih para sahabat ya. Semoga saja si Rebong ini bahagia ketemu dengan jodohnya apa yang diinginkannya ya. Untuk para sahabat DJ Lover, mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Mimin sampaikan. Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Bang Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.